Kamu tahu nggak, bumbu-bumbu hasil fermentasi apa yang terkenal di Asia Tenggara dengan aroma dan cita rasa yang khas? Hayo, apa ya kira-kira? Aha! Ya, bumbu tersebut adalah kecap ikan. Kecap ikan merupakan penyerap rasa yang terkenal di Asia Tenggara. Hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar negara yang berada di wilayah tersebut terletak dekat dengan lautan. Namun demikian, kecap ikan juga telah dikenal juga di beberapa negara bagian barat. Kecap ikan merupakan sumber protein yang baik, terutama untuk negara yang memiliki tradisi makanan berbasis sereal, yang kaya akan karbohidrat tetapi kurang dalam protein. Kecap ikan mengandung berbagai asam amino esensial, vitamin, dan mineral. Meskipun demikian, nilai nutrisi dari kecap ikan dikompromikan sebab kandungan garamnya yang tinggi. Perlu teman-teman ketahui bahwa pembuatan kecap ikan melibatkan penggunaan jeroan ataupun ikan secara utuh dengan penambahan garam yang tinggi, yaitu berkisar 22-26% whey per V, lalu difermentasi secara alami hingga lebih dari 1 tahun. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih pembuatan kecap ikan memerlukan penambahan garam dengan konsentrasi tinggi? Setidaknya ada dua alasan di balik itu semua. Yang pertama, meningkatkan cita rasa asin dan umami, kemudian dapat juga menghambat kontaminasi oleh mikroba. Namun demikian, konsentrasi garam tinggi dapat memperlambat waktu fermentasi, menghasilkan aroma yang kuat seperti aroma amonia karena terdapat produksi senyawa volatil mengandung nitrogen, dan aroma fekal karena terdapat produksi senyawa volatil mengandung sulfida. Selain itu, penggunaan konsentrasi garam yang tinggi dapat menghasilkan senyawa amina biogenik yang berbahaya dan meningkatkan konsumsi natrium per hari sehingga meningkatkan resiko hipertensi, disfungsi ginjal, hingga serangan jantung. Maka dari itu, diperlukan suatu strategi yang murah untuk dapat mereduksi konsentrasi garam pada kecap ikan, salah satunya dengan mengurangi konsentrasi garam sebelum fermentasi dilakukan. Dari strategi tersebut, lahirlah beberapa pertanyaan. Jika kandungan garam direduksi di awal fermentasi, lantas apakah strategi tersebut dapat mempercepat proses fermentasi dalam kecap ikan? Kemudian, bagaimana caranya supaya kecap ikan tersebut tidak terkontaminasi? Lalu, bagaimana pula cita rasa dan aroma dari produk kecap ikan tersebut? Maka dari itu, mari kita cari tahu jawabannya bersama-sama melalui proposal penelitian yang berjudul Evaluasi Perbedaan Senyawa Volatil dan Non-Volatil pada Kecap Ikan Tongkol Hasil Fermentasi dengan Berbagai Konsentrasi Garam. Proposal penelitian ini disusun oleh saya, Nurhayati Putri, NIM 1041807. Menjawab apa yang telah dipaparkan sebelumnya, reduksi garam di awal fermentasi terbukti mampu mempercepat fermentasi ikan berdasarkan literatur. Pada penelitian ini, kita akan menggunakan ikan tongkol sebagai bahan baku utama untuk pembuatan kecap ikan. Peningkatan kecepatan fermentasi ikan juga dapat dilakukan dengan penambahan enzim protease, misalnya bromelin dari buah nanas. Untuk mencegah kontaminasi mikroba dapat dilakukan dengan penggunaan kultur campuran terdefinisi, yaitu bakteri Pediococcus halophilus dan Rhizoidea saccharomyces roxy. Selanjutnya dilakukan analisis pembentukan cita rasa dan aroma menggunakan pendekatan metabolomik yang akan meninjau produksi senyawa volatil dan senyawa non-volatil berupa asam amino. Dari itu, terdapat dua tujuan dari penelitian kali ini. Yang pertama, menentukan perbedaan senyawa volatil, dan yang kedua adalah menentukan perbedaan senyawa non-volatil berupa asam amino bebas pada kecap ikan tongkol hasil fermentasi yang diberi penambahan garam dengan konsentrasi 5, 10, dan 20% whey per V. Untuk hipotesisnya sendiri, yang pertama, terdapat perbedaan senyawa volatil, dan yang kedua, terdapat pula perbedaan senyawa non-volatil berupa asam amino pada kecap ikan tongkol hasil fermentasi yang diberi penambahan garam dengan konsentrasi 5, 10, dan 20%. Konsentrasi garam yang lebih tinggi menghasilkan senyawa volatil mengandung nitrogen dan sulfida yang berkontribusi pada aroma amonia dan fekal. Sementara itu, untuk konsentrasi garam yang lebih tinggi menghasilkan kandungan asam amino bebas yang lebih rendah dibandingkan konsentrasi garam yang rendah. Yang telah dijelaskan sebelumnya, analisis senyawa volatil dan non-volatil yang berkontribusi pada aroma serta cita rasa kecap ikan akan dianalisis menggunakan pendekatan metabolomik. Untuk senyawa volatil sendiri, akan dilakukan
Pemisahan kromatografi melakukan dengan GC, sementara itu untuk non-volatil akan dilakukan dengan HPLC. Kemudian akan dilakukan identifikasi dan deteksi dengan MS atau mass spektrometri dan dilakukan analisis sensori. Untuk penelitian ini, analisis sensori akan dilakukan menggunakan data yang bersumber dari literatur. Berikut merupakan data senyawa non-volatil berupa asam amino bebas beserta deskriptor cita rasanya. Dan juga terdapat data senyawa volatil beserta deskriptor aromanya yang diperoleh dari literatur. Selanjutnya, kita akan memasuki metodologi penelitian. Berikut merupakan diagram alir penelitian secara umum. Kemudian, rancangan penelitian ini terdiri dari 4 variasi yang bisa teman-teman lihat pada slide. Metode secara detail yang pertama yaitu pembuatan medium. Untuk BHI agar, MRS Broad, IM agar, dan IM Broad dilakukan penimbangan dengan massa tertentu, kemudian dipanaskan lalu ditepatkan volumenya hingga 1 liter menggunakan aquades. Selanjutnya dilakukan sterilisasi menggunakan autoclave. Selanjutnya yaitu persiapan inokulum. Untuk Pediococcus halophilus dilakukan pembuatan culture maintenance pada BHI agar dengan NaCl 10% wafer V. Sementara itu untuk Zygosaccharomyces rosei dilakukan pembuatan culture maintenance pada IM agar dengan NaCl 5% wafer V. Kemudian masing-masing inokulum tersebut akan diaktivasi lalu ditetapkan hingga 10 pangkat 6 sel per mili untuk keduanya. Tahapan yang lebih detail bisa teman-teman lihat pada slide. Metode yang selanjutnya yaitu pembuatan kecap ikan. Pemrosesan nanas dan ikan tongkol bisa dilihat pada slide. Kemudian, ikan tongkol yang telah diproses ditambahkan air distilasi dengan rasio 1 banding 3 W per V, lalu ditambahkan dengan sari nanas sebesar 1 banding 3 W per V. Selanjutnya, campuran tersebut dilakukan fermentasi tahap 1 selama 3 hari pada suhu 50 derajat Celcius, dan dilanjutkan dengan fermentasi tahap 2 selama 60 hari pada suhu 37 derajat Celcius dengan penambahan komponen-komponen seperti yang terdapat pada slide. Selanjutnya, dilakukan analisis dinamika komunitas mikroba setiap 10 hari selama 60 hari dan juga pretreatment sampel untuk analisis komponen-komponen tertentu. Selanjutnya yaitu analisis dinamika komunitas mikroba setiap 10 hari selama 60 hari. Yang pertama-tama, sampel kecap ikan sebanyak 1 mili dilakukan pengencaran bertahap. Kemudian metode selanjutnya bisa teman-teman lihat pada slide, sehingga didapatkan kurva dinamika komunitas mikroba untuk P. halophilus dan Z. rosei. Metode yang selanjutnya adalah pretreatment sampel atau quenching. Di sini quenching ini dilakukan untuk menghentikan aktivitas enzimatik yang ada pada sampel kecap ikan, sehingga menghindari interferensi dari analisis data yang akan kita lakukan nantinya. Pertama-tama, sampel kecap ikan akan dipanaskan, kemudian disentrifugasi, lalu supernatant yang diperoleh akan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Hasil sampel pretreatment ini akan dilakukan untuk analisis pH, senyawa volatil, dan senyawa non-volatil. Untuk analisis pH sendiri dilakukan pertama-tama dengan kalibrasi pH meter, kemudian sampel kecap ikan sebanyak 3 ml dicelupkan pada pH meter, lalu kurva pH akan diperoleh, dan analisis ini dilakukan setiap 10 hari selama 60 hari. Analisis yang berikutnya adalah analisis senyawa volatil. Analisis ini hanya akan dilakukan pada awal dan akhir fermentasi. Kemudian, tahap pertama yaitu sampel kecap ikan sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam headspace vial 15 ml. Dilakukan pre-ekuilibrasi, lalu fiber dimasukkan ke dalam headspace. Kemudian, dilakukan analisis dengan GCMS. Spesifikasi alat GCMS bisa dilihat pada slide. Selanjutnya adalah analisis senyawa non-volatil berupa asam amino bebas. Di sini, sampel kecap ikan sebanyak 10 ml diprecipitasi dengan TCA 10% untuk menghilangkan peptida. Kemudian disentrifugasi, lalu supernatant diperoleh, disaring, lalu filtratnya dianalisis dengan HPLC. Berikut merupakan spesifikasi alat HPLC yang bisa teman-teman lihat pada slide. Dilakukan analisis statistik. Yang pertama, dilakukan pengambilan data secara triplikat dengan dua eksperimen independen, kemudian uji signifikansi dengan ANOVA one way, P kurang dari 0,05, dan uji perbandingan rata dengan uji 2K. Kemudian kita akan masuk ke bagian perkiraan data yang dihasilkan. Pertama, akan dilakukan
pemerolehan data analisis dinamika komunitas mikroba dan perubahan pH. Data ini akan diambil setiap 10 hari selama 60 hari. Berikut merupakan contoh data analisis dinamika komunitas mikroba dan perubahan pH dari sumber Devante et al. Pada tahun 2018. Yang kedua yaitu data diversitas dan kelimpahan senyawa volatil. Data ini hanya akan diambil pada awal dan akhir fermentasi untuk setiap variasi. Berikut merupakan contoh data diversitas dan kelimpahan senyawa volatil yang diperoleh dari Yanfang dan Wenyi pada tahun 2009. Berikutnya yaitu data diversitas dan kelimpahan senyawa non-volatil berupa asam amino bebas. Data ini juga hanya akan diambil di awal dan akhir fermentasi saja. Berikut merupakan contoh data diversitas dan kelimpahan senyawa non-volatil berupa asam amino bebas yang diperoleh dari Gao et al. Pada tahun 2019. Terakhir, data diversitas dan kelimpahan senyawa volatil serta non-volatil berupa asam amino bebas akan dibuat PCA atau Principal Component Analysis. Berikut merupakan contoh PCA, yang kiri merupakan score plot, dan yang kanan merupakan loading plot yang diperoleh dari sumber Devante et al. Pada tahun 2018. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian biaya dan jadwal penelitian. Berikut merupakan jadwal kegiatan penelitian yang kira-kira akan dilaksanakan kurang lebih 6 bulan dari bulan Desember 2020 hingga Mei 2021, yang dimulai dari tahapan studi literatur hingga penyusunan laporan akhir. Berikut merupakan ringkasan anggaran biaya penelitian yang berjumlah Rp78.038.000. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun proposal penelitian kali ini. Sekian video presentasi proposal dari saya. Saya memohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, terutama kepada Dr. Intan Taufik, selaku dosen pengampu pada mata kuliah metabolomik BM3201. Tetap semangat, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.